saya. Sok aja cari. Nggak ada, Kang. Di sini mah motornya bagus-bagus. Kita cari ke tempat lain. Ya. Yaudah. Karim lama nih. Tunggu aja. Kalau nggak datang-datang juga kita jemput aja. Iya. Kok kamu lama? Tadi aku disuruh Amih ke warung. Kok jeruknya banyak? Kan tadi dapatnya cuma sekilo. Dilebihin sama Bililis karena tahu buat jenguk Pak Jaki. Alhamdulillah. Ayo. Yuk. Mau cari apa, Kang? Nyari motor teman saya yang hilang. Kok nyarinya ke sini? Siapa tahu ada yang jual ke sini. Saya bukan penadah, Kang. Bukan begitu, Kang. Siapa tahu aja ada yang jual motor tanpa sepengetahuan Akang. Ternyata itu motor curian. Atau motor saya. Sok aja cari. Motornya bagus-bagus. Kita cari ke tempat lain. Ya. Yaudah. Ayo. Maaf, Kang. Gak apa-apa. Waalaikumsalam. Tumben pada kesini, ada apa? Pak Jaki gak sakit? Enggak, kenapa? Kirain bapak sakit. Kok bisa ngira bapak sakit? Tadi kami ketemu Randy, keponakan bapak. Katanya dia disuruh beli obat sama bapak. Kirain kami, Randy beliin obat buat bapak. Yang sakit itu bukan bapak, tapi anak bapak. Ayo masuk dulu. Gak usah, Pak. Ini buat bapak. Buat anak bapak yang lagi sakit. Makasih. Sama-sama. Nanti sore tetap latihan ya. Iya, tapi kita pulang dulu. Mau ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Kalau nanti sore kita jadi latihan. Teman-teman taunya libur karena Pak Jaki sakit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga semuanya dapat ikan. Amin. Alhamdulillah ada ikannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada ikannya lagi. Alhamdulillah. Aku mau ikut patungan ke Bisma buat beliin buah buat Pak Jaki. Kalian berdua aja dulu. Aku mules. Aku mau pulang dulu ya. Iya. Vin, temenin aku yuk. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bi, saya mau jual ikan, Bi. Mana? Ini. Bibi ambil uangnya dulu ya. Ya, Bi. Ini sup. Terima kasih, Bi. Sama-sama. Ayo kita cari Bisma. Yuk. Bisma. Ya, aku mau ikut iuran buat Pak Jaki. Gak usah. Kok gak usah? Ternyata Pak Jaki gak sakit. Katanya sakit. Kita salah informasi. Ternyata yang sakit anaknya Pak Jaki. Oh. Latihannya jadian nanti sore. Ya. Ya udah yuk, kita siap-siap buat latihan bola. Ya. Tumben HP kamu gak bunyi? Tumben gak bunyi gimana? Biasanya rame, telepon dari Umay. Itu bunyi, pasti telepon dari Umay. Iya, Umay telepon. Angkat, siapa tahu mau ngajakin makan bakso. Iya. Kalau dia ngajakin ngebakso, bilang sama aku juga ya. Iya. Halo? Kamu lagi apa? Lagi nerima telepon dari kamu. Maksudnya, kamu lagi sibuk apa enggak? Enggak, emang kenapa? Ngebakso yuk diolah rasa. Hayu, tapi aku enggak mau kalau cuma berdua. Kenapa? Sekarang lagi ada Oni di rumah aku. Kalau mau, ajak Oni juga. Ya udah, ajak Oni juga gak apa-apa. Kapan? Sekarang aja. Ini aku udah mau jalan. Iya. Beneran ngajak ke bakso kan? Iya. Aku diajak juga kan? Iya. Tuh kan, tebakan aku bener. Kalau nguping bukan tebakan namanya. Hayu, Umay udah mau jalan ke bakso Olah Rasa. Hayu. Kita harus semangat latihan. Siap. Kita hadang yuk. Hayu. Minggir, kami mau latihan. Kalau mau ribut jangan sekarang. Iya, kita gak mau terlambat. Kita gak mau ngajakin kalian ribut kok. Kalau gak mau ngajakin ribut, terus kenapa ngadang jalan? Kami mau nunjukin sepatu kami yang bagus-bagus. Gak kayak sepatu kalian. Jangan Bisma, nanti kita telat latihannya. Semoga besok dapat ikan banyak kayak tadi. Amin. Ya, mereka sama aja. Sama aja gimana maksudnya? Sepatu bolanya buluk-buluk. Lihat dong punya kita. Kalian gak boleh ngehina. Iya, mentang-mentang sepatunya pada bagus, seenaknya aja ngehina. Sepatu boleh bagus, tapi percuma kalau suka ngehina. Kita udah telat, ayo. Mau dibikinin minum dulu? Nanti aja, Bi. Nunggu Nana mau Oni datang. Ya udah tuh. Nana, Oni. Teh Hanum. Udah ditungguin tuh sama temennya dari tadi. Iya. Mau pesen bakso apa? Mau bakso jumbo. Aku juga bakso jumbo satu. Minumnya? Es teh manis aja. Samain. Kalau kamu mau pesen apa? Bakso jumbo, minumnya es teh manis aja. Udah ditunggu ya? Iya. Nak. Aku tadi
lihat video joget viral? Video kayak gimana? Yang jogetnya ganteng banget. Mana? Aku pengen lihat.